guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Baru-baru ini, pedangdut Ayu Ting Ting tampak girang bukan main usai bertemu dengan aktris Amanda Manopo. Ya, Ayu Ting Ting dan Amanda Manopo bahkan berpose berdempet-dempetan layaknya seorang sahabat. Namun siapa sangka, saat berpose bareng Ayu Ting Ting, penampilan Amanda Manopo justru membuat publik heboh hingga salpok bukan main. Wah, ada apa ya? Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan ini nama Amanda Manopo memang banyak menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, hal itu karena perannya sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Ya, usai membintangi sinetron tersebut, pamor Amanda Manopo memang langsung melejit. Ia pun banyak diidolakan oleh masyarakat hingga sederet publik figur tanah air. Salah satunya adalah pedangdut Ayu Ting Ting. Namun siapa sangka, di momen pertemuan itu, penampilan Amanda justru membuat publik heboh bukan main. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @fasionamandamanopo. Dalam unggahan itu, sang pemilik akun tampak memajang potret pertemuan Amanda dan Ayu Ting Ting. Dari foto yang terlihat, Amanda terlihat sedang berada di dalam mobil bersama sang pedangdut. Bak sahabat yang sangat akrab, keduanya terlihat tersenyum semringah ke arah kamera. Bahkan keduanya juga tampak duduk dan berpose berdempet-dempetan. Di momen itu, pedangdut Ayu Ting Ting tampak berpakaian kasual dengan balutan kemeja kotak-kotak. Berbeda dengan mantan Adit Jayusman, aktris yang sempat berpacaran dengan Billy Syahputra ini tampak menawan dengan balutan jaket hitam. Ia juga terlihat menyempurnakan penampilannya dengan syal warna gelap. Siapa sangka, syal yang dipakai sang aktris itulah yang menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, hal itu karena syal tersebut rupanya dibanderol dengan harga yang fantastis. Ya, dari penelusuran pemilik akun, syal mewah merek Gucci tersebut dibanderol dengan harga 5 juta rupiah lebih tepatnya. Mengetahui hal itu, sontak saja netizen langsung heboh bukan main. Bukan tanpa alasan, hal itu karena banyak dari mereka yang terkejut dengan harga fantastis syal milik sang aktris. Seperti diketahui, Amanda Manopo memang kerap kepergok memakai outfit dengan harga mahal. Mulai dari tas, sepatu, baju, hingga produk kecantikan sang aktris pun kerap dibanderol dengan harga selangit. Duh harganya, tulis akun @ffnd_double. Keren barangnya berkelas maka, inbu akun @ainul.mardiah.94. Cuma sal doang 5 jutaan, Manda memang sultan, sahut akun @ervawinda. Ot Manda gak ada yang kaleng-kaleng, timpal akun @sigli92. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.